Assalamualaikum, saya Dr. Helmi daripada bahagian kesihatan persekitaran Perbadanan Putrajaya. Hari ini kami membuat pengedaran lebih kurang dalam 130 plastik beg dan bekas makanan sempena kempen penggunaan plastik sekali guna. So, kempen ini berkisarkan tentang untuk makluman hasil daripada sisa makanan di Putrajaya adalah sebanyak 40-50% daripada hasil kita semula. So, kempen ini bertujuan untuk kita dapat mengurangkan sisa-sisa makanan ni dapat dibuang ke landfill kita dan dapat memanjangkan hayat landfill. Selain daripada kempen ini, kita dah menjalankan beberapa lagi program seperti Jom Bayu Resale di sepanjang Bazar Ramadan pada tahun ini. Dan juga kita juga mengambil sisa-sisa makanan seperti hampas tebu daripada hasil daripada peniaga-peniaga di bazar. Dan juga kita punya barang-barang G3R yang lainlah. Okey, dan seterusnya di sini juga kita dapat supaya kempen ini dapat berterusan untuk warga Putrajaya dan dapat mengamalkan aktiviti 3R secara menyeluruh. Okey, so daripada saya selamat berbuka dan selamat hari raya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.